tak masih lagi. Okey, soalan soalan dia ni mirip pada SPM lah. Okey, so, kalau soalan pembiasan, kebiasaannya dia punya macam ni. So, kalau dia pusing pun pusing-pusing sikit-sikit lah. Jadi kalau kita faham dia punya apa konsep tu, rasa tak ada masalah. Lagilah soalan macam mana pun kita boleh jawab. Boleh kita faham kan. Okey, soalan dia rajah 36.1 dan 36.2 bukan satu sinar cahaya dengan sudut 70 darjah merambat daripada udara ke blok R dan ke blok S. Masing-masing eh. Okey, so kalau kita tengok pada gambar rajah ni, sudut 7 dia adalah sama. So sudut 7 ni 70 ni lah. Sudut 7 adalah garis 7, garis sinar 7 ke apa tu? Garis normal. Garis putu-putu tu garis normal. Garis normal. Garis normal mesti 90 darjah daripada garis antara dua medium. Dua medium. So medium kita gunakan ni, kalau 36.1 tu udara dengan blok A, bawah udara dengan blok S. Okey. Yang mana blok A dengan blok S tu berbeza dari segi ketumpatan optik dia. Kalau kita tengok N bagi blok R adalah 1.52. N tu apa? N tu adalah indeks biar biasan. Manakala S pula 1.74. So dari segi ketumpatan dia, blok S lebih tumpat daripada blok R lah. Okey, kalau kita kalau faham pasal indeks biasan, so kalau semakin besar indeks biasan tu menunjukkan dia semakin tumpat ketumpatan optik dia. Okey. Okey, soalan yang pertama, soalan perbandingan. Okey, soalan perbandingan ni so kena jawab ikut itulah, ikut cara dia lah. Okey, berdasarkan rajah 36.1 dan 36.2, bandingkan indeks biasan blok. Indeks biasan blok. So kalau awak tengok dekat R ni, indeks biasan dia 1.52, indeks biasan blok S 1.74. So mana lebih besar? Semua orang tahu rasanya. Semua orang kenal nombor dah rasa. Okey. So jawapan dia kita boleh tulis blok S lebih daripada blok R. Okey. Apa yang lebih tu? Ini indeks biasan. Sebab dalam soalan tu dah tulis indeks biasan blok. Kalau kertas 2 bahagian B, bahagian B kita kena tulis dekat kertas kajang tau. Jadi kita jawapan tak boleh tulis macam ni, blok S lebih besar daripada blok R ni tak boleh lah. Aku kena tulis lah, kena tulis indeks biasan, indeks biasan, biasan besar untuk blok R, blok S lebih daripada blok R. Itu kalau bahagian B lah. Okey, jadi bahagian A ni kita boleh tulis direct blok S lebih daripada bahagian R, blok S lebih daripada blok R. Okey, laju cahaya. Kita tengok bawah dia ni V. V tu maksud dia hal laju cahaya dalam blok R dengan hal laju cahaya dalam blok S. Kalau kita tengok yang ni 1.97, yang ni 1.72. So siapa lebih besar? Mestilah R kan? Okey, jadi blok R lebih daripada blok S. So kalau kita dua ni, soalan menganalisis ni sangat membantulah untuk kita dapatkan markah. Okey, sudut biasan. Sudut biasan tu sangat ketara kalau kita tengoklah. Okey, sudut biasan ni blok R ni lebih besar daripada blok S. So blok R lebih daripada blok S. Gitu. Berdasarkan jawapan, nyatakan hubungan. Hubungan ni sekejap semakin-semakin itulah. Okey, antara indeks biasan dengan laju. Indeks biasan dengan laju. So indeks biasan, indeks biasan bertambah koma laju cahaya bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Berkurang eh.
sebab kalau kita tengok ni, ni N 1.74, V dia 1.72. Kalau atas ni belah R 1.52, V dia 1.97. Right, itu beza dia. Laju cahaya dengan sujud biasa. Okay, laju cahaya bertambah. Indeks sudut biasa bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Right. Indeks biasa laju cahaya bertambah, sudut biasa juga bertambah. So dapat 5 markah free-free je dapat. Jawab tak sampai seminit pun kalau jawab. Okey. Okey, rajah ni, rajah 36.3, lengkapkan gambar rajah sinar, menunjukkan bagaimana sudu imej kelihatan. Okey. Daripada kalau kita pemandangan kita, cahaya daripada bergerak daripada mana? Daripada objek ke daripada mata cahaya tu bergerak? Cepat, siapa nak jawab? Mata. Maksudnya cahaya tu bergerak daripada mata pergi ke objek, gitu. Salah lah tu. Kalau kita nampak sesuatu objek, kita nampak cahaya tu daripada objek tu masuk dalam mata kita. Kalau cahaya, kalau objek yang warna hitam, tak? Cahaya tak dapat memantul. Cahaya tak dapat memantul, so kita tak nampak lah objek tu. So cahaya itu sangat penting untuk penglihatan. Jadi mana pun objek tu adalah yang memantulkan cahaya di masuk dalam mata kita, baru kita nampak. So di sini cara kita nak lukis adalah dengan kita lukis siap-siap rajah image. Okey, biasanya kalau kita tengok objek dalam gelas, kita nampak image dia berada kat mana? Kat mana image dia berada? Adakah lebih dalam ke lebih cetek? Kita nampak dia dekat dengan permukaan ke jauh dengan permukaan? Dekat. Dekat dengan permukaan dah. So jadi sini, untuk soalan macam ni, awak kena lukis image dia dulu. Image. Macam mana nak lukis image? Macam kita tahu dah, image dia berada di atas. So sudu ni yang bulat ni berada di atas gini. Gitu. So kita lukis image tu siap-siap. Kita nampak image tu dia bengkok lah, bengkok. Dia berada di atas walaupun tak comel aku lah. Okay. Lepas tu baru kita lukis sinar cahaya. Okay, sinar cahaya merambat direct sinar daripada objek, daripada image ke mata. Kita nampak dia secara terus lah. Mata kita melihat secara terus. Okey, tujuan kita buat ni adalah untuk cari dia punya apa tu? Garis normal. Okey, dia berjumpa sini. Permukaan ni sini. Ni permukaan dia, kita nampak ni permukaan. Okey, dia berjumpa sini lah. So garis normal kita kena lukis 90 darjah daripada permukaan. Garis normal ni biasa kita lukis garis putus-putus. Okey, dah. Okey, seterusnya barulah kita ambil rajah sinar daripada objek ke garis normal, titik-titik pertemuan dia. Sini. Okey, sebenarnya cahaya daripada sudu ni, objek sebenar bergerak pergi ke dalam mata. Dalam mata kita melihat secara lurus, maka kita nampak objek tu berada sedikit ke atas imej dia. Imej dia berada sedikit ke atas. Gitu.
So kalau lukis gambar Raja Sina sebenarnya biasa tiga markah, tiga markah. Bagaimana imej sudu kelihatan. Okey, seterusnya Raja 37 menunjukkan seorang lelaki melontar sebuah serampang kepada seekor ikan, tetapi serampang itu gagal terkena ikan itu. Dia nampak ikan tu, dia nampak lembing kan dia, tak, tapi tak kena. Namakan fenomena cahaya yang terlibat. So, sini fenomena dia adalah pembiasan cahaya. Okey, gariskan jawapan yang betul dalam kurungan meningkatkan ayat di bawah. Fenomena dalam A berlaku kerana perubahan halaju. Perubahan halaju cahaya. Cahaya itu berubah halaju sebab kita nampak dia, image dia berada sedikit ke atas. Berikan satu sebab mengapa serampang gagal kena ikan tersebut. Sebab sebab apa? Serampang menuju ke arah image ikan. Bukan dia tuju ke arah objek, dia tuju ke image. Tak kena lah, sebab image tu kita nampak dia duduk di atas ni. Image ikan tu. Image ikan. Ikan tu di situ. Dia tuju ke image. Mana nak kena lah. Berikan satu cadangan bagaimana untuk terkena ikan dengan tepat. Kita kena tuju apa tu? Serampang sedikit ke bawah dari image ikan. Kan dah ambil pulak ni? Sekejap dah. Okey. Jadi so itulah dia punya jawapan untuk soalan-soalan ni. Soalan SPM kalau ikut, kalau kita faham, mudah je sebenarnya. Dia soalan tu direct. Tak ada soalan yang tersirat-tersirat. Kalau soalan tersirat tu biasa kita satu. Satu ni dia perlukan knowledge yang tinggi lah. Okay, so kita nak tengok next dia adalah pantulan dalam penuh. Okay, pantulan dalam penuh ni adalah satu topik yang besar juga, mana banyak kegunaan pantulan dalam penuh sebenarnya. Okey, pantulan dalam penuh yang pertama, kalau kita tengok, kalau kita biasa menyelam, menyelam dalam laut, okey, terduduk di bawah air itu, kalau kita pandang daripada atas, kelihatan permukaan air daripada bawah ni seperti cermin. Kita tengok cermin, tengok image penyu ni. Dia menghasilkan imej pada permukaan air. Itu pantulan dalam penuh. Sebab apa? Syarat pantulan dalam penuh mesti cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik yang tinggi kepada medium berketumpatan optik yang rendah. Okey, kalau kita duduk dalam udara, dia tak akan berlaku pantulan dalam penuh. Kita mesti berada dalam medium yang lebih tumpat daripada udara. Seperti kaca, air, kan? Air laut, so baru dia akan menghasilkan pantulan dalam penuh. Okey, syarat utama dia mesti cahaya tu daripada tumpat ke kurang tumpat. Okey, kalau kita tengok sini, sudut tuju, kalau cahaya daripada tumpat ke kurang tumpat dah, dia menjauhi garis normal. Kalau kita besarkan sudut ni, dia akan semakin menjauhi.
besarkan lagi, dia semakin menjauhi lagi. Kita besarkan lagi sehingga pada satu masa tu sudut bias dia berada pada garis antara dua medium. Maksudnya dia bersudut 90 darjah sini. Okey. Ni pada masa ni sudut 7 ni sini ni kita panggil dia adalah sudut genting. Selepas sudut genting, katakan sudut genting dia 42 darjah lah. Sini ni 42 darjah. Kalau kita beri sudut 7 dia 43, dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Masa tu berlaku pantulan dalam penuh. Syarat kedua dia, dia sudut 7 mesti lebih daripada sudut genting. Apa itu sudut genting? Sudut genting adalah sudut 7 di mana sudut bias dia adalah 90 darjah. Sudut bias dia 90 darjah sini. Gitu. Reh, sinar pantulan yang lemah dapat dikesan. Seterusnya bila ni berlakulah pantulan dalam penuh apabila sudut 7 sama dengan sudut genting. Okey, kalau lebih pantulan kelihatan lebih terang. Okey, kalau lebih pada tu. Kalau dia sama sudut genting, ada juga pantulan berlaku tapi pantulan tu hanya sedikit saja. Kita tak kira lah. Sedikit saja. Yang mana kalau kita nak lebih jelas, dia mesti lebih besar daripada sudut genting tadi. Yang penting ni kita kena tahu apa itu sudut genting. Sudut genting tu adalah sudut 7 apabila sudut bias dia 90 darjah. Dia adalah sudut 7. Bila sudut bias dia 90 darjah, kita tukar nama dia jadi sudut genting. So cahaya dipantulkan sepenuhnya dalam kaca. Macam saya cerita sebelum ni, teknologi yang kita buat unify tu, fiber optik lah, nak bawa maklumat dalam bentuk cahaya, paket-paket cahaya. Okay. Fiber optik tu dawai dia halus je, halus je. Ya ada tapi tak. Okey. Yang pasang fiber rumah saya, dia mai pasang. Luar dia ni, luar dia dia tebal gitu. Okey, tebal. Wayar ni, wayar. Lepas tu dalam dia tu ada satu satu benda, satu bahan yang dibalut dengan penebat yang berwarna hitam, wayar tu. Okey, dalam dia tu adalah kaca. Kaca. Seperti yang kita tahu, kaca tu adalah satu alat optik yang berketumpatan optik yang tinggi. Kan? Okey, bila ada kaca dalam ni, kaca tu tumpat. Luar dia ni, kulit dia ni, dia buat daripada penebat biasa, plastik. Tak? Kurang tumpah, maka bila ada cahaya, ada cahaya sini, saya beri cahaya. Okey, cahaya itu akan bergerak dan dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Oh, pantulan dalam penuh. Cahaya itu boleh ikut wayar seperti arus elektrik. Okey, cahaya itu boleh dibengkok kalau dia masuk dalam tanah, boleh bawa. Itu kelebihan dia fiber optik ni. Dia guna kaca. Kelebihan fiber optik juga bila dia bawa maklumat, possibility dia untuk kehilangan tenaga adalah kurang. Kalau kita guna dawai elektrik, dia bawa maklumat tu mungkin dalam dawai tu ada rintangan, maka maklumat tu akan hilang. Sebab tu kita tak dapat internet yang berkelajuan tinggi. Sebab apa? Sebab dawai tu banyak rintangan, dia mengurangkan jumlah maklumat yang disampaikan. Tak. Jadi internet tu tak berapa laju. Tapi fiber ni dia guna teknologi cahaya, dia masukkan maklumat tu dalam bentuk paket-paket cahaya. Okey. Masuk pula dalam kaca. Kaca tu berketumpatan tinggi, maka dia berlaku pantulan dalam penuh
dan maklumat tu tidak possibility dia untuk hilang sangat rendah. Maksudnya kalau kita hantar video tu, video dia jadi tak pecah, jadi jelas, right? Sebab dia berkelajuan tinggi, kelajuan cahaya paling tinggi sekali sekarang, cahaya lah paling laju sekali, right? Okey, fenomena pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah dengan sudut tujuh lebih besar daripada sudut genting. Macam saya tegang tadi ya. Sudut genting ialah sudut tujuh. Ini yang penting kali ni. Sudut tujuh dalam medium yang berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan dia adalah 90. Dia sudut tujuh apabila sudut bias dia 90. Itu poin dia. Sudut tujuh apabila sudut bias sama dengan 90 darjah. Okey. Kalau kita nak cari indeks biasan, kita boleh guna rumus ni. N sama dengan 1 per sin C. C tu adalah sudut genting. Sudut genting kan? Okey. Sudut genting suatu medium bergantung kepada ketumpatan optik lah. Okey, semakin tinggi ketumpatan optik, semakin kecil sudut genting. Kalau kita tengok belian, sebab apa dia berkilau, gelik-gelik-gelik-gelik? Sebab belian tu dia berketumpatan optik yang tinggi. Bila cahaya masuk dalam belian, okey, cahaya masuk dan dia nak keluar balik tak boleh. Sebab apa? Berlaku pantulan. Belian tu gini lah. Bentuk dia gini. Okey, bila cahaya masuk, dia dipantulkan dalam gini 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 gini. Cahaya tu bila dipantulkan banyak kali, kita nampak dia seolah-olah macam bercahaya. Cahaya. Itu gini, mari kok tu di sini sini. Begini, begini. So kita nampak belian tu berkelip. Sebab apa? Sebab cahaya tu dipantulkan banyak kali. Itu kelebihan dia. Okay. Kalau kita tengok fenomena semula jadi aplikasi pantulan dalam dalam penuh dalam kehidupan harian. Keindahan lampu hiasan yang hasil daripada aplikasi pantulan dalam penuh. Kalau kita pergi kat kalau kita pergi Masjid Terapung, nampak komen sangat lah pantulan. Okey, sinar laser masuk dalam aliran air mengalami pantulan dalam penuh berulang kali sehingga keluar pada hujung aliran air. Okey, ada satu eksperimen tu tak lupa kita buat. Ni lalu tu boleh buat pantulan dalam penuh. Saya ada beli wire tu. Dia boleh kan cahaya kita tahu dia bergerak lurus tak, tapi bila dia masuk dalam medium yang berketumpatan lebih tinggi, dia boleh dibengkokkan. Itu menunjukkan cahaya boleh dibengkokkan. Okey. Jika aliran air diganti dengan aliran minyak, arus cahaya mengalami lebih banyak pantulan dalam penuh semasa melambat. Okay, ini kerana minyak tu lebih tinggi indeks biasanya. Okey, pantulan dalam penuh kalau kehidupan seharian kita, kita boleh tengok macam kejadian pelangi, okay? Logam maya. Kejadian pelangi itu dia ada kaitan dua lah. Yang pertama pembiasan, yang kedua pantulan dalam penuh. Okey. Logam maya kita tengok atas jalan raya yang panas tu, kita tengok macam ada lompat air lah. Tapi sebenarnya itu adalah imej awal. Okey. Macam mana kejadian pelangi tu disebabkan inilah pantulan dalam penuh yang berlaku dalam titisan air tu. Titisan air hujan kan. Okey, jadi cahaya putih akan disebarkan kepada tujuh warna. Okay, ni logam maya pada hari yang panas. Kenapa lompat air? Okay.
sebenarnya kita nampak tu adalah imej awan. Awan tu atas, awan tu kan air lah. Sebabkan imej panas, udara panas, maka wujudnya medium tumpat dan kurang tumpat, maka dia akan dipantulkan. Lagi kalau aplikasi pantulan penuh lagi dalam prisma, periskop, periskop. Periskop yang kita tengok yang ni kapal selam. Kapal selam ni air lah atas, dia pun warna naik. Warna satu alat tu. Dia nak usah apa yang berlaku di permukaan. Periskop. Okey, dalam ni ada prisma. Ada prisma. Sini ada prisma juga. Okey, cahaya masuk pantul, sini pantul lagi. So orang tu akan dapat melihat apa yang berlaku di permukaan. Gentian optik, fiber optik saya cerita tadi, pemantu jalan cahaya. Okey, pemantu kalau kita tengok atas jalan tu ada bulat-bulat terak. Pada waktu malam kalau kita suluh lampu kita tengok dia bercahaya. Okey. Berlaku pantulan dalam penuh juga. Bulat-bulat tu sebenarnya adalah perspek, dia buat daripada perspek. Gitu. Okey, ni ni prisma dalam periskop. Okey. Dia ada prisma, berlaku pantulan dalam penuh dua kali. Maka dia masuk dalam mata kita, kita nampak objek tu dengan jelas. Ada juga yang guna cermin. Cermin pun boleh. Cermin satah. Tapi image dia kabur. Berbanding dengan prisma, prisma lagi image dia sharp. Kita tengok image. Lagi-lagi tentera guna rak dia nak serang apa. Serang musuh. Okay, dia tengok permukaan air, dia pun boleh tembok. Okay. Ini saya terhadap gentian optik. Okay, dia ada penyalut dalam dia, ada kaca. Dia buat halus tu, tujuan dia adalah supaya kaca tu tak patah kalau dia buat wayar tu besar. Kalau kita nak bengkokkan, mungkin kaca tu akan pecah. Jadi dia buat kecil gitu. Kecil cahaya tu kaca tu lebih lebih kenyal lah. Ni pemantul jalan ni ada bulat-bulat jalan. Kalau kita tengok tu malam-malam kalau jalan gelap tu dia boleh guide kita supaya kita tak terbabas. Tujuan dia beri gambaran pada kita pada jalan tu lah, kalau jalan tu gelap. Right. Sebenarnya dalam dia tu ada perspek. Perspek tu bila cahaya dipantulkan, disuluh, dia akan memantulkan guna prinsip pantulan dalam penuh. Okay, mari kita tengok contoh soalan. Rajah 6.25 menunjukkan satu sinar cahaya merambat daripada, kita highlight dulu, daripada udara ke prisma. Dia mempunyai indeks biasa dia 1.49. Okey. Hitungkan sudut genting prisma itu. Okey. Dia ada dah beri nilai, so kita boleh guna N sama dengan 1 per sin C. C ni adalah sudut genting. Sudut genting. So kita buat penggantian lah. 1.49 ni bagi kat M. Jadi sin C sama dengan 1/1.49. Right. Maka C sama dengan sin negatif 1. Jawapan sini. So keluarlah jawapan dia berapa darjah. Okey, 1 bahagi 1.49 0.67 lah. Maka kita tekan sin inverse, maka jawapan dia 42.16 darjah. Itu. Dia. Right. So, soalan nombor 2, B melengkapkan lintasan sinar cahaya sehingga cahaya keluar ke udara sekali lagi. Okey. Bila dia masuk sini, bila dia masuk. Okey.
Bila dia masuk tu dengan sudut 90 darjah, tak ada pembengkokkan berlaku lah. Dia masuk dengan lurus je lah dia masuk. Sebab cahaya tak dibengkok sebab dia selari dengan garis normal. Right? Okay, so kita sambung je. Dia mari sini. Okay, gitu. Sampai sini barulah kita kena buat garis normal. Garis normal mesti 90 darjah daripada 90 darjah. Kita buat garis putus-putus. Okey. Kalau kita tengok sini, sini 40, 90, sini pun 90, 45, 90, maka sini adalah 45. Betul tak? Betul tak 45? Betul. Okay. So, sudut 7 dia juga 45 darjah. Okey. Jadi sudut 7 45 darjah kita kira tadi sudut genting dia adalah 42. Ha, jadi sudut 7 45 lebih besar daripada sudut genting, maka berlakulah pantulan dalam benuh. So benda ni akan dipantulkan. Okey, dia akan dipantulkan. Pantulan tu sifat dia sudut 7 sama dengan sudut pantul. So sini jadi 45 juga. 45. Okey. Lepas tu sini dia ada garis normal sekali lagi. Okey. Garis normal sekali lagi. Okey, sudut 45, 90, 45, maka dia akan dipantulkan sekali lagi. So dia akan dipantulkan sekali lagi bersudut 45. Sama. So dia akan keluar balik. Okey. Itu gambar rajah dia, gambar rajah sinar dia. So sini dia punya. Dia pergi ke sini, sini dan keluar balik. So maka kita akan nampak prisma ni bercahaya. Kalau ada. Ada pantulan. Okey. Betul. So lukisan ni akan dapat 3 markah lah kalau dalam biasa. Para. Boleh. Ini ni. Senyap ni. Senyap ja. Okey dah ni. Tekak ni. Gana? 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 Yang pertama. Okey, yang pertama dia suruh kita kira sudut genting ah. Sudut genting. Okey, kita dah kira sudut genting dapat 42.16. Okey. Syarat berlaku pantulan dalam penuh yang pertama cahaya dari medium ketumpatan tinggi optik tinggi ke ketumpatan optik rendah. Nah, okey, yang kedua sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Okey, itu adalah syarat untuk berlaku pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh, eh. Jadi soalan ni dia beri gini je, dia beri gini je. Okey, dia beri gini, dia suruh kita lengkapkan gambar rajah tu. Ke mana arah si cahaya ni akan pergi bila dia masuk dalam sebuah prisma macam ni yang bersudut 45, 45, 90. Okey. Asal dia beri garis 7 ni adalah straight 90 darjah daripada garis antara dua medium. Ni garis antara dua medium.
So 90 darjah ada pembengkokkan ke dok? Tak ada. Dia tidak dibengkokkan sebab dia sama dengan garis tu garis normal. Dia selari dengan garis normal, maka cahaya ni akan masuk terus. Masuk terus. Sehinggalah sampai sini. Okay. Sampai dia nak keluar balik. Okey, sampai dia nak keluar balik. Masa ni kita nak tahu dia keluar tu keluar ke mana, ataupun kita ataupun dia pantul ke dalam balik. Sebab sini sini ni kaca, kaca sini udara. Okey, daripada kaca ke udara, seperti yang kita tahu kaca tu lebih tumpat daripada udara lah. Jadi dia dah mematuhi satu syarat. Cahaya daripada ketumpatan optik yang tinggi ke ketumpatan optik yang rendah. Dia daripada cahaya ni, daripada kaca nak keluar ke udara. Satu syarat dah cukup untuk pantulan dalam penuh. Kita tengok pula syarat yang kedua. Dia sudut tujuh tu lebih besar daripada sudut genting. Okey, kita lukis dulu garis normal. Lukis garis normal. Garis normal ni garis putih-putih. Azan kejap. Kejap azan. Okay, sambung. So,
garis tujuh tadi, sinar tujuh tadi dia bila dia masuk merambat 90 darjah, sudut tujuh dia 90 darjah, sudut tujuh dia kosong lah sebab daripada dia selari dengan garis normal eh. Masuk straight sampai sini, sampai sini dia nak keluar balik ke udara, maka kita kena tengok syarat yang kedua pula. Sebelum tu kita kena tahu kat mana sudut tujuh. Sudut tujuh pada sinar tujuh ke garis normal sini ya. Sudut tujuh dia sini. Sama ada dia keluar ke dia ataupun dia masuk balik. So kita nak tahu sudut tu kena, kena kira. Sini 45, buah segitiga tak gitu tak. Segitiga 45, sini 90, sini sudah 45 ke? Sini 45. Kita dapat kira sudut sini 45, maka 90 darab 45, sudut 7 dia pun 45. Okey, sudut 7 45 lebih besar daripada sudut genting tadi. Kita kira tadi sudut genting dia adalah 42.16, ini 45, so lebih besar daripada 42, maka dia berlaku pantulan dalam penuh. Okey, bila pantulan ni dia akan dipantulkan sini sampai ke sudut 45 ke 45. So dia akan dipantulkan. Okey, berlaku pantulan. Pada ni sampai sini ni nak keluar ke udara balik. So kita kena tengok balik berlaku ke tak pantulan dalam penuh sekali lagi ke tak. So kita kena lukis garis garis normal dulu. Sebab garis normal. Okey, so garis normal dah ada. Kita tengok sudut dia. Sini 45, sini pun 45. Maka sudut 7 sini sekali lagi 45. Okey. 45 lebih besar daripada 42. Maka dia akan dipantulkan sekali lagi. Pantulkan sekali lagi. Sini. So, dia akan terkeluar. Itu syarat dia. Boleh berlaku pantulan dalam penuh. Benda ni, prisma ni ada kat mana ni? Ada dekat pemantul basikal kita. Okey, basikal kita lah. Pada waktu malam, bila ada, ada cahaya motor daripada belakang, dia, dia tengok pemantul tu bersinar. Sebab apa? Dia ada, dia ada pemantul gini lah. Dalam pemantul tu ada prisma. Prisma yang bentuk dia macam ni. So kita nampak dia bersinar-sinar. Right? Tu tujuan dia. Okey eh. Sila buat action begitulah. Betul lah. Jawapan dia dalam ni dalam buku teks. Cikgu. Ya, ya. Kalau katakanlah sudut genting lebih daripada sudut tujuh. Jadi pantulan dia akan terbangkat dalam ni lah. Dia akan terkeluar. Katakanlah. Katakanlah eh. Gini macam ni. Macam ni tadi. Sekejap. Kalau dia tak cukup syarat eh, saya buat dia tak cukup syarat. Ni prisma tu. Prisma. Sama macam tadi lah, prisma 45 darjah tu. Okey. Dia besarkan. Kita kira tadi satu persen C, katakanlah jawapan kita dapat C sama dengan 48 darjah. C sudut genting dia adalah 48 darjah. Maka bila saya lukis cahaya tu, cahaya tu mari, dia mari bila masuk tu dia straight lah, straight dari sini sampai sini dia nak keluar tu ada cukup dah syarat berlaku pantulan dalam penuh. Jadi kita nak tahu, kita perlu lukis gambar garis normal. Okey. Dekat sini 45 tadi. 45.
45 ni kurang daripada 48 dah. 45 ni kecil daripada 48. Jadi syarat untuk berlaku pantulan dalam penuh tak cukup. Sebab sudut 7 tu lebih kecil daripada sudut genting ni. Sudut genting 48. Sudut 7 45 je, tak cukup. Tadi sudut genting 42. Sudut 7 45, maka lebih. Maka berlaku pantulan dalam penuh dia terpantul ke dalam. Jadi orang ni tak cukup lagi, maka dia akan keluar. Keluar tu ke mana? Dia akan menjauhi garis normal. Dia akan menjauhi garis normal tu, kita buatlah dia jauh sikit daripada ni. So dia akan keluar ke udara. Dia tak berlaku pantulan. Kalau tak cukup syarat berlaku pantulan dalam penuh, maka dia akan jadi gini lah. Alright. Boleh? Boleh? Sebab tadi tu berlaku pantulan dalam penuh tu sebab kita kira dah dia. Kita kira dia dapat 42 sudut genting dia. Sebab tu berlakunya pantulan dalam penuh. Sebab sudut 7, 45. Lebih daripada 42. Kalau andai kata soalan tu kita kira, tiba-tiba C dia 48. C dia 48. Sudut 7 yang dia lukis adalah 45, tak cukup syarat. Maka tak berlaku pantulan dalam penuh, dia akan berlaku pembiasan biasa. Pembiasan fenomena biasa tu lah. Alright. Itu je dia punya jawapan. Okey, kalau contoh 2, rajah 6.27 menunjukkan lintasan cahaya. Sinar cahaya merambat melalui gentian optik dari hujung A ke hujung B. Okey. Terangkan perubahan arah sinar cahaya di titik Q, R, S, T, U, T dan U. Terangkan, maksudnya pada titik Q ni, okey, sinar cahaya 45 masuk, dia berlaku pembiasan biasa, okey, dia mendekati garis normal, okey, pada Q ni pembiasan biasa berlaku mendekati garis normal disebabkan oleh cahaya bergerak daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Alright. Berlaku pantulan, pembiasan cahaya. Lepas tu dekat titik R ni berlaku pantulan dalam penuh disebabkan oleh sudut 7 lebih daripada sudut genting. Sama juga dekat S, berlaku pantulan dalam penuh. Sama juga dekat T, berlaku pantulan dalam penuh. Sehinggalah dekat U, dia berlaku pembiasan biasa, maka dia akan keluar ke udara. Okay. So jawapan dia di titik Q, pembiasan cahaya mendekati garis normal. Di titik R, T, U, pantulan dalam penuh. Di titik S, pembiasan cahaya menjauhi garis normal. Menjauhi itu sebab dia keluar daripada tumpat ke kurang tumpat. Okey. Jika indeks biasan 1.5, tentukan nilai sudut X. Okey, ini kita boleh guna sin I bahagi dengan sin R. Sin I dia 45, 7 45. Kita nak cari R sama dengan 1.51. Kita cari tu. So jawapan di sini adalah 27.9. Mengapa bahan gentian optik mesti memiliki ketulenan yang tinggi? Kalau kita nak buat wayar fiber optik, kita kena guna kaca yang tulen. Sebab apa? Kaca yang tulen ni mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. Bila ketumpatan optik tinggi, sudut genting dia kecil. Bila sudut genting dia kecil, dia mudah berlaku pantulan dalam penuh. Okey. Sudut genting adalah konsisten. Semua isyarat yang masuki gentian akan mengalami pantulan dalam penuh. Okey. Maka itu saja untuk hari ini. Okey. Saya nak buat tugasan 2. Rah. Ada kita jumpa pula minggu depan. Saya nak buat tugasan 2 muka surat 196. Boleh?
Boleh tak? Tugasan 2 muka surat 196. Boleh eh? Baik, saya nak tanya hari ni, hari ni siapa tak hadir hari ni? Orang biasa lah tau. Stop sekejap. Yang tak hadir hari ni ada dua, ada 23, 3 orang tak hadir. Ya. Tak, lepas tu Zahidah. Siapa seorang lagi? Ya, Zahidah. Dania ada Dania. Ada ada. Dania ada. Siapa tak ada? Darin tak ada. Oh, Darin tak ada. Okey. Baik eh, tiga orang tu eh. Okey, so terima kasih banyak-banyak kerana masuk kelas. Dah masuk waktu Zuhur, tuan ni boleh pergi sembahyang. Lepas tu free, tolong buat tugasan dua tu lah. Tak faham boleh tanya saya. Boleh? Boleh tak ni? Senyap. Boleh. Malu sungguh je 4-1. Okay, so itu saja. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Thank you.